Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan tentang anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hadiah dari Ciki Snack ya, yang terbit pada tahun 2002. Jadi, hadiah dari Ciki Snack ini adalah lanjutan dari Tazos itu ya, Tazos 3D ya, yang terbit pada tahun 2001. Jadi selama perjalanan hadiah Tazos Ciki itu kurang lebih selama 3 tahun ya, tahun 2000, 2001, dan 2002. Yang ini adalah tahun terakhirnya Ciki mengeluarkan hadiah Tazos Pokemon di awal tahun 2000. Nah, dari hadiah Ciki ini, itu sebenarnya ada itu ya, ada kekurangannya dari hadiah ini. Nanti akan kita jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat dari temanya ini, di tahun 2002 ini adalah posternya ya, dari majalah Bobo tahun 2002 teman-teman. Nah, ini adalah bulan Agustus. Jadi kalau tidak salah terbitnya adalah Juni, Juli, Agustus. Sekitar 4 bulan terbitnya dari hadiah Ciki tahun 2002 ini. Nah, untuk hadiahnya adalah kartu nama teman-teman. Kartu nama seperti ini nanti akan kita bahas. Kemudian kalau lihat posternya ya, ini si Cikinya sedang, ini sudah ada mulai ada perubahan logo dari Cikinya ya, atau ikon Cikinya sudah berubah yang dari 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi seperti itu, Cyber City temanya. Kemudian jelajahi dunia penuh imajinasi dan pengetahuan tanpa batas. Nah, kalau kita lihat di bungkusnya ini seperti ini teman-teman, ada 3 rasa ya. Ini rasanya nggak kelihatan ya, coklat apalagi nih. Nah, kalau kita lihat dari ikonnya bentuknya seperti ini ya, jadi si Cikinya itu sedang menggunakan seperti pakaian astronot teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini hanya ada tulisan berhadiah saja, dia tidak ada apa ya, selempang untuk apa namanya, jenis-jenis tasonya tidak ada di sini. Nah, ini kenapa nanti kita jelaskan. Oke, hadiahnya adalah kartu nama Ciki teman-teman. Jadi kurang lebih ada sekitar 9 jenis apa namanya, di bagian belakangnya. Untuk Pokemonnya sendiri kalau tidak salah itu totalnya adalah 50 pieces untuk lengkapnya, sedangkan yang kami punya ini adalah 49 pieces. Untuk saat ini referensi jumlah dari hadiah Tazos kartu nama ini masih belum diketahui, tapi sempat kita tanyakan ke Instagramnya Ciki, katanya ada 50 pieces teman-teman. Kurang satu apa nanti akan coba kita jelaskan lagi. Nah, kita mungkin akan lihat dulu jenis-jenisnya dari gambar belakang ya teman-teman ya. Ini di sini ada nama, address, alamat, dan telepon. Nah, dulu di tahun 2000 itu anak-anak itu, anak-anak SD ya, sering bertukar kartu nama di dompetnya. Nah, ini di hadiah Ciki ini juga mengikuti perkembangan zaman ini tuh ya, untuk tukar-tukar kartu nama. Namun di sini adalah hadiahnya hadiah Ciki. Ini yang pertama ada orange seperti ini, seperti awan ya. Kemudian ini agak pink kuning gitu ya, orange. Ini dia cuma setengah lingkaran seperti ini bentuknya. Kemudian background kedua ada bola-bola air seperti ini. Kemudian background ketiga selanjutnya ada hijau seperti ini. Kemudian yang kelima bintang-bintang kuning seperti ini. Kemudian yang keenam berwarna ungu ya, seperti ungu ya. Kemudian yang ketujuh ada kotak-kotak seperti ini. Kemudian yang kedelapan adalah bunga-bunga. Kemudian yang kesembilan garis abu-abu seperti ini. Ini adalah 9 jenis halaman belakangnya dari kartu nama Ciki itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian depan teman-teman, ini tidak ada itu ya, tidak ada copyright-nya atau hak ciptanya di dalam hadiah kartu ini. Berbeda dengan hadiah dari Tazos Spin, Tazos Smash, Tazos 3D Pokemon, itu semua ada lisensinya. Nah, ini mungkin dikarenakan pada tahun 2002 ini lisensinya sudah habis, tapi tetap dilakukan promosi, atau dalam arti kata lain belum berizin atau gimana, kita juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas pada saat ini banyak sekali teman-teman yang tidak tahu bahwa terdapat hadiah kartu nama dari Ciki ini di tahun 2002.
sama seperti halnya di promosi ini juga tidak ada hadiah berhadiah kartu nama Pokemon ya. Jadi seakan promosinya itu sudah tidak menyebutkan Pokemon di dalamnya. Mungkin karena itu ya teman-teman ya, di hadiah di dalam hadiahnya tidak ada lisensinya ya, dari lisensinya. Oke, kita akan coba bahas dari yang pertama dulu. Yang pertama dulu di sini ada Bulbasaur ya, nomor 1. Kemudian berikutnya, nah ini. Ini kalau kita lihat dari polanya, ini nomor 4 ada Charmander. Kemudian berikutnya ada Charizard. Nah, ini mungkin juga bisa setelah ini harusnya adalah si itu ya, Venusaur ya harusnya ya, tapi kita tidak punya. Mungkin kurangnya di sini yang kita kan punya 49 kurang 1. Kemudian berikutnya ada Squirtle nomor 7. Bentar. Susah sekali. Ini bahannya itu ya, agak keras kartu nama tipis seperti ini. Kemudian berikutnya ada Blastoise, Caterpie, Butterfree, Pidgeot, Arbok, Pikachu, Raichu, Sandshrew, Nidorino, Clefable, Vulpix, Jigglypuff, Wigglytuff, Paras, Venonat, Diglett, Meow, Psyduck, Primeap, Gardy, Windy, Tentacool, Slowbro, Magneton, Dodrio, Shellder, Gengar, Krabby, Voltrop, Exeggutor, Koffing, Weezing, Rhydon, Horsey, Seeking, Mr. Mime, Magikarp, Gyarados, Eevee, Jolteon, Kabuto. Nah, setelah ini Snorlax, kemudian Dragonite, dan yang terakhir ada Ali dan Misty. Nah, ini harusnya Ash ya. Ini karena kita menggunakan ejaan dari Indonesia, Pokemon yang di Asia TV namanya adalah Ali, teman-teman. Jadi agak aneh ya. Nah, ini kurang satu juga nih, si Brock ya. Ini kita nggak tahu apakah yang nomor 50 itu Venusaur atau Brock, kita tidak tahu karena memang sangat sekali minim referensinya. Oke, mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan tentang hampir full setnya dari jenis kartu nama Pokemon Tasos ya, yang terbit pada tahun 2002. Mungkin ada kalian yang pernah mendapatkan hadiah ini, punya kenangan tersendiri dari hadiah ini, boleh tuliskan komentar kalian di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.